Makanya segala sesuatu kita harus mendengar. Apa yang kau dengar akan sangat mempengaruhi apa yang akan engkau kerjakan. Jadi itu sebabnya harus benar-benar ditangkap dengan jelas. Oke? Di sini saya mau jelaskan buat kita. Mari, Bapak Garang boleh silakan berdiri. Ya. Bapak Garang mau berdiri. Saya mau tanya kepada Bapak Garang. Siapa Anda? Nama saya Garang. Siapa Anda? Saya Garang. Itu nama Allah. Saya ini siapa ditentukan oleh siapa yang ada di dalam saya. Jadi kalau orang bertanya siapa saya, maka saya akan berkata saya milik Yesus. Saya anak Yesus. Saya kepunyaan Yesus. Nah, kita sudah mengatakan bahwa barang siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Apa yang telah kau berbuat tidak.